Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel di YouTube Ayu Tamunan. Di video kali ini Ayu bakalan nge-review beras premium lagi dari Alfamart, dan Ayu makannya dengan 2 centong. Perbedaan sekalian nih guys, dengan 2 centong 2 centong sayur guys. Di sini ada ukuran yang besar yang biasa Ayu pakai, dan ini juga ada ukuran yang agak sedang, biasa juga Ayu pakai belakangan ini. Jadi buat kalian yang ada komen yang tanya, "Kak, kenapa sih yang ini keluar-keluar? Berarti enggak satu centong deh." Ini ukurannya lebih besar dan ini masuk ke mulut guys. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalian bisa melihat dan menyaksikannya. Oke, langsung aja kita makan si beras premium ini. Berasnya itu dia nggak terlalu panjang-panjang, kayak buntek-buntek kecil-kecil gitu, kayak beras Jepang guys. Dari bersihnya bersih, putih, juga nggak ada kuning-kuningnya. Kelihatannya pulen pasti kalau dimasak guys. Langsung aja ya kita cobain gimana rasanya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai centong yang ini dulu. Allahumma barik lana fima razaq. Kita mulai. Ini auto nggak akan masuk ke mulut. Jadi kanan kirinya bakal ada yang tumpah. Nih ya guys. Thank you.
Dan ini yang ukuran kecil. Lihat, masuk ke dalam. Thank you.
Alhamdulillah berasnya oke banget, garingnya dapet, bersihnya juga bersih nih, bersih banget loh. Berasnya bersih juga, nggak keras, pokoknya top Marco top si beras Alfamart. Oke guys, bila suka dengan video AI kali ini jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke sosial media Anda. Oke, see you next time, kita akan ketemu lagi di mukbang beras selanjutnya. Bye, assalamualaikum.